Baik, terima kasih rekan-rekan media. Berikutnya kami sampaikan, cantumkan dalam lamaran pekerjaan atau CV. Karena saat dilaporkan dia sudah resign, sudah keluar dari apotek yang korban ini, kemudian dia bekerja menjadi apoteker juga di sebuah apotek di Jakarta. Sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk TKP sebuah apotek di Jalan Kaliurang kilometer 3,5 Sleman. Seharusnya ada itu saya jual rugi, Pak. Karena produk yang waktu yang barang yang masuk dalam ini itu adalah produk supaya 21 tahun bisa menjual jual rugi. Sehingga selisih stoknya harusnya ada, itu tidak ada. Akhirnya saya berniat membuat. Saya menyadari bahwa saya bisa disebutkan oleh tersangka yang dia sebutkan sudah telah membeli tapi belum bayar. Nah, kami sudah konfirmasi ke sana dan tidak pernah ada transaksi sebagaimana yang diterangkan oleh tersangka. Yang lumayan fantastis 1,6 miliar sesuai yang dilaporkan. Kemudian saya sampai yang bersangkutan dengan pasal 374 atau 8 berkaitan dengan jabatannya dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Demikian rilis kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan.